Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Laporan nahas pesawat yang terhempas di Bandar Elmina Shah Alam akan dibuat naik di laman sesawang Kementerian Pengangkutan 10 pagi esok. Perkara itu disahkan Menteri Pengangkutan Anthony Locke ketika ditanya mengenai perkembangan terkini laporan nahas pesawat tersebut. Ia juga selari dengan harapan beliau agar laporan itu dikeluarkan sebelum sambutan Hari Malaysia Sabtu ini. Tiga tren baru beroperasi mulai hari ini di LRT Laluan Kelana Jaya dengan kekerapan kurang daripada 4 minit pada waktu puncak. Manakala kekerapan perkhidmatan tren setiap 3 minit pula dijangka dapat dicapai menjelang hujung bulan Oktober. Ia selaras dengan penambahbaikan berterusan prasarana dan rapid rail selaku pengendali perkhidmatan rail utama di Lembah Klang. Kerjasama dengan mana-mana pengeluar beras utama dunia mesti dilakukan serta merta bagi mengurangkan harga beras import. Langkah ini sekaligus mengimbangi semula harga beras tempatan. Tindakan tegas juga perlu dikenakan terhadap individu yang menyeleweng dan menyeludup makanan asas itu. 272 majikan di kompaun Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM atas pelbagai kesalahan perburuan. Keseluruhan kompaun bernilai RM2.17 juta. Menteri Sumber Manusia berkata, kompaun itu dikeluarkan sejak 1 Januari lalu susulan kegagalan majikan menjaga kebajikan pekerja mereka. Sementara itu, 1,321 kertas siasatan dibuka terhadap 645 majikan melibatkan pelbagai kesalahan perburuan. Platform media sosial utama Google, Meta dan TikTok akan didaftar dan dilesenkan bagi memastikan mereka memberi pulangan semula kepada industri media negara. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, perkara itu sudah dibincang bersama MCMC. Penguasaan platform tersebut memberi impak terhadap industri media tempatan. Mekanisme seperti melesen dan mendaftar ketiga-tiga platform itu perlu dipertimbangkan sebagai langkah memastikan ekosistem industri media negara terus mempan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru rakyat untuk menghayati serta menjiwai prinsip rukun negara yang merupakan asas perpaduan nasional dan pembentukan identiti bangsa Malaysia. Al-Sultan Abdullah bertitah, ini kerana setiap 5 teras prinsip rukun negara adalah formula rakyat berbilang kaum, agama, budaya dan bangsa boleh mengatasi segala perbezaan serta kepelbagaian secara damai. Acara raptai penuh Majlis Perasmian Sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan kini sedang berlangsung di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching menjelang hari sambutan pada 16 September ini. Untuk perkembangannya, kita bersama Eric Christopher. Eric. Terima kasih Faiz Syahirah di studio. Acara raptai penuh di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching pada malam ini dijangka bermula pada pukul 8 malam, iaitu sebentar saja lagi, dan segala persiapan bagi Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia 2023 Peringkat Kebangsaan setakat kini sedang berjalan dengan lancar. Dan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Jelahi Narawi selaku Menteri bertanggungjawab bagi Sambutan Perayaan Hari Malaysia 2023 dijangka hadir ke Stadium Perpaduan ini bagi menyaksikan kelangsungan acara raptai penuh, manakala Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fazil dalam lawatan kerja beliau ke Sarawak hari ini juga dijangka tiba ke acara raptai penuh pada malam ini untuk melihat sendiri persiapan sambutan perayaan. Dan untuk makluman, pelbagai pengisian menarik telah pun disusun atur bagi Majlis Sambutan Hari Malaysia kali ini, antaranya upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia, perarakan masuk konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang dan juga konsert Hari Malaysia. Dan sambutan perayaan ini nanti dijadualkan bermula dengan acara pra-persembahan pada 16 September 2023 pada 7 malam, manakala acara rasmi pula akan bermula pada pukul 8.30 malam dengan ketibaan pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasa yang sekaligus akan merasmikan majlis berkenaan. Dan antara tetamu kehormat yang dijangka hadir
Sabtu ini ialah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim serta isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Premier Sarawak Dato' Patini Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Cino serta isteri Datin Sri Julia Salah. Jadi sekian sajalah laporan dari saya, Eric Christopher. Salam Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan dan salam segulai sejalai. Kembali bersama Faiz Syairah di studio. Eric, terima kasih. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat timbalan Speaker Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Gloria Macapagal-Arroyo di Parlimen. Pertemuan selama 30 minit itu membincangkan pelbagai perkara termasuk isu semasa mengenai pemansuhan hukuman mati mandatory. Malah Filipina menzahirkan rasa kagum terhadap kerajaan yang mengambil langkah segera dalam menguatkuasa Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023, Akta 846. Ahli Dewan Negeri Simpang Jeram yang baharu, Insinyur Nazri Abdul Rahman mengangkat sumpah jawatan pada persidangan kedua Dewan Negeri Johor ke-15 di Kota Iskandar pagi tadi. Angkat sumpah diadakan di hadapan Speaker Dewan, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkashi. Bekas jurutera berusia 56 tahun itu memenangi kerusi Dewan Negeri Simpang Jeram dengan majoriti 3,514 undi minggu lalu. KKD terus komited dalam menjamin kebajikan golongan wartawan di negara ini sekaligus menyediakan ekosistem industri media yang lebih mampan. Antara yang sedang diusahakan adalah menyediakan jaringan keselamatan sosial yang baik serta menyeluruh kepada golongan wartawan separuh masa. Berikutan, semakin ramai menggunakan khidmat wartawan berkenaan. Pihak KKD juga sedang berbincang dengan Perkeso untuk meneliti penambahbaikan jaringan keselamatan sosial bagi golongan tersebut. Perubahan iklim dan serangan penyakit antara punca penyusutan hasil tanaman padi di Selangor tahun ini. Rekod pengeluaran kali ini disifatkan sebagai terburuk dengan hanya 3 hingga 4 tan metrik sehektar padi dihasilkan. Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor berkata, setakat ini hanya hasil padi di Skinchan mencatatkan purata pengeluaran melebihi 4 tan metrik semusim. Kerajaan negeri akan meliti pelaksanaan penanaman padi 5 kali dalam 2 tahun. Aplikasi urus bencana MyIdea dilancarkan agensi angkasa Malaysia MAISA. Ia khusus memudahkan rakyat mendapat serta menyalur maklumat berkaitan bencana alam. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, aplikasi memudahkan rakyat berhubung dengan agensi keselamatan semasa menghadapi bencana. Melaluinya juga, pasukan keselamatan boleh mengenal pasti situasi dan lokasi sebenar mangsa. Kajian undang-undang berkaitan hukuman kesalahan membabitkan penyalahgunaan dadah akan dilaksanakan. Kajian akan dibuat dari perspektif berbeza, merujuk kepada keberkesanan pendekatan berasaskan rawatan perubatan atau secara rehabilitasi yang digunakan oleh negara-negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata ia juga akan mengkaji kebolehlaksanaan pendekatan tersebut di Malaysia. Mahkamah Session menetapkan bulan Mei tahun depan untuk perbicaraan 3 kes pertuduhan rasuah yang dihadapi ahli perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad berkaitan program Jana Wibawa. Mahkamah menetapkan beberapa tarikh perbicaraan bermula 27 Mei hingga 7 Ogos tahun depan. Hakim turut menetapkan 31 Oktober ini untuk pengurusan kes berkenaan. Seorang warga emas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan mencabul anak perempuannya. Tertuduh yang juga pemandui Helin berusia 63 tahun didakwa melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya yang berusia 13 tahun antara Mac hingga Jun tahun lalu. Kes didakwa di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16A Akta sama. Mahkamah menetapkan 27 September ini bagi memutuskan hukuman.
Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua tuduhan melakukan amang seksual ke atas anak saudara perempuannya berumur 14 tahun April lalu. Kedua-dua pertuduhan dilakukan tertuduh 31 tahun di sebuah rumah di Kuartus Hospital Sultan Aminah HSE 1.20 pagi 20 April lalu. Mahkamah menetapkan jaminan RM15,000 bagi kedua-dua tuduhan beserta tiga syarat tambahan pihak pendakwaan. Sebutan kes ditetapkan 22 November depan. Jenayah penipuan dalam talian di Perak mencatatkan peningkatan sehingga 37% bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sebanyak 1,957 kes dilaporkan membabitkan nilai kerugian hampir RM70 juta. Antara kes yang dikesan melibatkan penipuan dengan menyamar sebagai penguatkuasa, penipuan tawaran kerja, pinjaman tidak wujud dan pelaburan. Sebanyak 5,335 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan di Pulau Pinang dari 1 Januari hingga minggu lalu. 95.7% dikesan di institusi pendidikan dan pusat jagaan kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun. Pengerusi Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri berkata jumlah kes dicatatkan berkurangan 15% berbanding tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, semua pihak diminta memain peranan dalam mengekang penularan HFMD. Pasaran harta tanah negara kekal teguh walaupun dalam keadaan keuangan dan ekonomi global yang mencabar. Sektor harta tanah negara dijangka meneruskan momentum pemulihan didorong dasar-dasar kerajaan yang lebih jelas menerusi ekonomi madani. Setakat ini, hartanah berharga RM500,000 hingga RM1 juta menjadi kediaman siap dibina tidak terjual Hover Eng paling tinggi berdasarkan laporan disedia NAPIK. TM Global umum penyertaannya sebagai ahli konsortium sistem kabel Asia Link ALC bagi mengukuhkan komitmennya untuk memajukan lanskap digital Malaysia. Langkah strategik itu meletakkan Malaysia sebagai salah satu destinasi utama yang menghubungkan Malaysia ke Hong Kong. ALC dijangka menarik lebih banyak kabel dasar laut antarabangsa untuk mendarat di Malaysia dan menarik pemain teknologi global untuk memanfaatkan pusat data itu. Usaha mewujudkan zon ekonomi khas SEZ Johor Singapura sedang dijalankan. Menteri Besar Johor berkata ia bakal memberi manfaat kepada kedua-dua negara dan diibarat seperti Shenzhen China yang melaksanakan inisiatif sama sejak 1980. Bagaimanapun, usaha merealisasikan SEZ akan diputuskan selepas pertemuan antara Perdana Menteri semasa pemukiman pemimpin-pemimpin di Singapura Oktober nanti. Sektor runcit domestik dijangka mengekalkan trajektori pertumbuhannya sepanjang tahun ini. Ini disokong permintaan berterusan terhadap barangan keperluan, peningkatan semula bagi penggunaan di luar rumah dan pertambahan ketibaan pelancong. MIDF Research memaklumkan ini meliputi kedai bukan khusus serta segmen makanan dan minuman selain tembakau di kedai khusus. MIDF optimis terhadap unjuran sektor pengguna disokong oleh usaha defensif. Pendedahan ilmu bidang harta intelek kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dilaksanakan menerusi program IP Care. Program merupakan anjuran kerjasama Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO dengan Pharma. Ia juga sebagai persediaan usahawan PKS di bawah Pharma dalam memasarkan produk atau perkhidmatan ke peringkat yang lebih tinggi. PKS juga digalak memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam perlindungan harta intelek. Taufan Daniel yang melintasi timur laut Libya pada Ahad menyebabkan sekurang-kurangnya 6,872 maut dan lebih 10,000 mangsa hilang. Taufan menyebabkan banjir deras disifatkan sebagai bencana di luar kemampuan Libya. Banjir menghanyutkan bangunan dan memusnahkan 1/4 kawasan bandar pantai timur Derna yang diduduki 125,000 penduduk. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan dari pasukan keselamatan beberapa negara luar.
Setakat ini, tiada warga negara Malaysia dilapor terjejas akibat banjir yang melanda wilayah timur Libya. Kenyataan Kementerian Luar memaklumkan dua individu yang berada di Marsa El Brega telah dihubungi dan disahkan selamat. Kementerian pada masa sama masih memantau perkembangan pasca Taufan Daniel yang melanda wilayah itu pada Ahad lepas. Angka kematian akibat gempa bumi di Maghribi meningkat kepada 2,946 orang, manakala 5,674 orang cedera. King Muhammad VI mengarahkan jawatankuasa kecemasan ditubuhkan bagi membantu menyalurkan rawatan dan tempat pelindungan kepada mangsa yang selamat. Maghribi turut mendapat bantuan keselamatan dari China, Spanyol, Britain, UAE dan Qatar. Gempa yang melanda merupakan yang paling teruk di Maghribi sejak 6 dekad lalu. Kanta 7.44 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Andy dan Farhatul untuk paparan komprehensif. Ini Semadani dekat Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.